Semuanya, balik lagi ke channel gue, Sony William. Di video gue kali ini, gue mau review mobil yang ada di belakang. Yaris, Joker apa bukan ini nyebutnya ya? Karena tahunnya ini masih sama kayak tahunnya Joker, tapi ada sedikit perubahan di bagian eksteriornya. Yang modif mobil ini tuh gak sebanyak dibandingkan dengan kompetitornya, kayak Honda Jazz dan juga Mazda 2. Makanya, begitu gue liat temen gue ada yang modif Yaris 2NR ini, apalagi dengan modifannya yang gue liat keren begini, wajib banget nih buat kita review. Langsung aja yuk, kita panggil ownernya, Sean, temen gue anak Trotel. Sini, Se. Halo, gue Sean, owner dari Yaris ini. Ini Yaris tahun 2021 ya? Iya, betul. 2021 berarti ini masih angkatannya Yaris Joker ya? Iya, cuman dari Yaris Joker tuh Toyota kayak ganti bumpernya sama headlampnya sih. Beda di look depannya aja sih. Berarti ini kalau misal dari Yaris Joker pengen dimodif kayak gini bisa? Bisa di facelift. Tinggal ganti lampu sama bumper ya? Lampu bumper ya. Sebelum kita mulai reviewnya, gue pengen nanya nih satu hal ke teman gue. Gimana rasanya jadi satu-satunya yang modif Yaris Joker di Trotel? Enak aja gitu, lebih gak ada saingannya aja. Enak ya gak ada saingan ya. Terus yang gue lihat ya guys dari mobil ini dan juga dari yang modif, itu setelannya keren banget. Kenapa lu milih mobil ini buat lu modif? Sebenarnya waktu itu beli gak ada rencana buat modif sih, Son. Cuman kan emang suka otomotif juga, main sama Patrick gitu-gitu. Ya mulailah dia ngarahin dah, mulailah di modif ini. Kenapa awalnya tuh belinya ini Yaris, sedangkan kompetitor kan banyak yang tadi gue bilang kan, ada Jazz, ada Mazda 2, kenapa beli Yaris? Waktu itu tuh sempet kayak pertimbangan orang tuh kayak pengen ambil City Hatchback, tapi secara looks gue kayak lebih suka ini. Udah, tapi ada beli ini aja, tapi memang gak ada pikiran buat modif sih awalnya. Awalnya sama sekali gak ada? Gak ada pikiran buat modif. Berarti ya, lu karena modif ini karena main sama Patrick? Betul. Patrick nih ngeracunin anak orang ya. Untuk bagian depannya lu di sini ada penambahan lips karbon. Ada, gua tambahin lips karbon karena tengahnya kayak lebih kosong, lebih dangak dibanding sampingnya. Di depannya ini gua tambah biar lebih keisi gitu. Ada mungkin ini ngikut dari model apa gitu enggak? Ini saran dari temen gua kan bikin ngedesain sendiri. Mungkin lebih terinspirasi kayak M2-nya Felix ya. Oh, jadi lipsnya custom ya? Custom, iya. Bukan rebrand, bukan dibikin merek apa gitu, enggak ya? Iya. Terus ini ada frame plat nomor Toyota yang rose gold. Terus logo depannya gue ganti. Ini rata, jadi ini kaca, Son. Standarnya kan dia enggak rata lah. Ini macam Honda Sensing gitu loh. Belinya di mana di Toyotanya? Enggak, waktu itu gue beli di Tokped. Bagian depan selain lips depan dan juga frame plat nomor, logo Toyota apa lagi? Paling ada Mini Proji sih, Son. Oh, pasang Mini Proji. Terus fog lampnya juga gue ganti yang Mini Proji juga. Oh, ini berarti di custom pakai Mini Proji ya? Iya, betul. Custom Mini Proji yang single aja gitu. Berapa inch nih? Wah, enggak, inchnya gue gak hafal deh. Terus apa lagi buat bagian depan? Udah? Bagian depan udah sih, itu aja. Lampu standar semua ya? Lampu full standar, paling biasa lah. Sen-sennya aja gue ganti. Cakep banget ya guys dilihatnya ya. Modifannya tipis, gak banyak, tapi dilihatnya enak banget loh. Serius. Buat bagian sampingnya, gak jauh ngomongin per fitment-fitmentan. Apalagi anak throttle, fitment gak boleh? Loyo. Itu dia. Seperti mobil yang gue review kali ini, fitmentnya pol. Sebutin dong rahasianya apa spesifikasi ini. Untuk velgnya sendiri gue pakai NK RPF1 yang RS, ringnya 15, lebar 8, ET-nya 28. Sama untuk bannya sendiri gue pakai Hankook Ventus RS4 225 45 ring 15. Wih, mantep banget ya. Yeah. Lu bisa dapetin fitment kayak gini tuh baca-baca forum atau lu cari tau sendiri bisa dapet fitment kayak gini? Dulu sebenarnya sebelum gue pakai velg ini tuh gue pakai velg yang dia ET-nya 33 35 gitu. Masih kurang karena fender Yaris ini terbilang gede ya, Son, dibanding ya? Majas gitu-gitu. Ini berarti jadi di ET28 baru cakep ya? Iya, tapi dari semua 4 velg ini, gua belakang kiri masih pakai spacer 5 mili lagi, Son. Lu chamberin ga nih? Kalau gua liat sih chamber ya ini. Chamber 1,5 ini. Iya, sekitar 1,5. Ntar ada iklan, guys. Gak apa-apa, lewat, Pak. Lowering kita pakai apa nih? Coilover? Kayak kaki gua pakai coilover dari ISC. ISC coilover. Gimana? Mantep? Mantep. Mantep ya? Mantep banget. Mantep. Buat nikung. Rasanya mantep juga, Son. Buat nikung apapun bisa ya? Betul. Rasanya mantep, Son. Buat pengereman pakai apa nih? Pengereman gua masih full standar ya, Son. Masih full standar. Project
selanjutnya lah ya. Boleh. Iya. Masih full standar, yang penting fitment nomor 1. Ini baru throttle proof, ya nggak? Kalau belum begini, belum bisa masuk throttle. Ini berapa jari fitmentnya ini? Ini satu lah. Oh, satu miring. Empatnya sebenarnya satu sih, iya. Satu miring. Iya. Cuma kalau gue lihat belakang lebih gendut karena lu spacer ya. Betul. Gendut banget. Iya. Parah nih. Side skirt bawaan? Side skirt semua ada bawaan. Mm-hmm. Handle semua gue chrome delete. Spion karbon ya? Spion karbon. Mm-hmm. Terus lampu sennya gue ganti yang running kan. Mm-hmm. Kacanya gue ganti yang warna biru. Biar lebih gak silau aja. Oke. Ini gue wrap hitam semua. Ganteng banget lah ya nih pokoknya. Ngeliat Yaris modifnya simple. Tapi bisa outstanding kalau dilihat di jalan. Peleknya juga ya warnanya gak macam-macam lah. Cuman hitam sama silver. Ini velgnya harga berapa, Cek? Segitulah soalnya. 20 jutaan. Untuk ring 15 tergolong mahal sekali, guys. Lanjut ke bagian belakang dari si Yaris kece ini. Untuk spoiler masih standar nih kalau gue lihat ya. Spoiler masih standar, Son. Iya. Sama Yaris Joker beda nggak sih spoilernya? Sama juga ini. Persis? Persis. Oh. Dari belakang sama yang... Joker? Joker tuh cuman beda kalau Joker tuh di sini ada garis merahnya. Ini nggak ada, Son. Di bagian belakang apa nih yang udah dimodif? Frame plat nomor? Frame plat nomor. Harga berapa sih kalau buat Toyota? Ini 2,5 ya. 2,5. Ya. Warna pink itu ya? Iya, lebih ke pink ya. Kalau rose goldnya Honda kan kayak... lebih gold ya? Iya, pink, bronze ya kalau Honda. Bronze. Kayak yang punya, hatinya Barbie. Apa nih, modifan nih buat belakang? Logo sama kayak tadi ya. Ini di smoke nih kalau gue lihat nih. Yang clearnya tuh gue smoke dikit lah soalnya. Terus... apa? Udah sih yang wiper delete ya. Wiper delete, clean banget ya modifannya ya. Simple, nggak macam-macam, tapi delete enak loh, Se. Knalpotnya nih, pakai apa nih? Knalpotnya gue mufflernya pakai Sokodo Echoes Pola Edition ya. Pola Edition, header, center pack sama resonnya gue pakai dari ADR Motorsport. Full custom? Full custom. Ujungnya Pola Edition, ujungnya Pola Sokodo ya? Sokodo, betul. Berarti ini pakai reson di center pipe, terus sama muffler di belakang? Betul. Oke, udah? Udah itu aja. Di belakang udah itu aja. Gak ada aneh-aneh lagi. Iya emang nih modifannya jujur gak banyak. Tapi gatel gue reviewnya karena bagus banget mobilnya, guys. Karena fitment ya. Kalian lihat nih guys dari belakang. Fitmentnya pol banget. Nih, tuh. Ini throttle proof banget sih. Tapi ini, aduh bannya hancur. Udah hancur karena itu, Son. Keserot gimana kalau gue mau turunin lagi. Udah lurau belum? Udah. Tapi masih aja begini, Son. Nah tadi gue baru ada revisi lah, mungkin ada bagian di dalam yang dipotong. Mudah-mudahan membantu sih ya guys ya, biar gak makin geserot. Tapi gak apa-apa lah ya, beauty is pain. Betul, beauty ya. Is pain, Son. Gue mending lihat begini tapi geserot gak apa-apa deh. Iya, betul. Terang. Iya. Terus ini udah ya? Udah, dari belakang udah itu aja. Kita bahas dalam dulu apa mesin dulu? Dalam dulu deh. Dalam dulu boleh. Sip. Kita buat bagian dalam. Pedal shift nih. Dari dalam pedal shift gue tambahin pedal shift extender ya. Dari T-carbon, terus shifternya gue ganti. Yang bulat karbon juga. Terus panel-panel sama, karbon. Iya, sama beberapa panel-panel ini gue karbonin, Son. Ini ganti nih. Iya, sama kaca tengah gue ganti dari Zoom Engineering sih. Sama lampu interior sih gue ganti LED semua ya. Pakai apa? Pakai Philips. Oh, pakai Philips. Iya, kalau Philips nyalanya bagus. Putihnya pas. Putihnya pas, enggak keterangan, Son. Iya. Tuh, sama seatbelt sih gue ganti warna merah. Dari tadi mic lu mati ternyata. Nyala enggak nih? Ini baru nyala. Terus gimana? Tapi tadi kedengeran gak ya mereka? Harusnya kedengeran. Kedengeran kan ada lu. Ani. Wah ngehe. Mic-nya baru nyala kan. Sama joknya gue retrim kulit sih, Son. Soalnya standarnya kan fabrik. Gue gak nyaman. Ini ada putaran apa nih? Putaran apa nih? Putaran dustek gitu. Fungsinya apa nih? Main kembang api dikit-dikit lah. 1, 2, 3, 4, 5 bedanya apa nih? 1 tuh mappingan standar, Son. 1 standar. 2 itu Pertamax, 3 Pertamax meledak, 4 Pertamax turbo, 5 Pertamax turbo meledak. Oh, launch-nya di mana nih launch-nya nih? Ini ada di sini, Son. Oh, ngumpet dia di sini. Udah kalau nge-launch nahan di RPM berapa? 4000. Nahan dia. 4000, iya. Pokoknya gua kalau mau nembak di RPM 4000 sih, Son. Ntar kita coba ya. Oke, boleh. Oh, ada Luffy. Ada Luffy, ada sama Luffy. Ada Luffy. Ya, gua tambahin Luffy X1 ya. Sama gua tambahin cruise control, karena standarnya nggak ada. Oh, gitu. Perlu coding lagi nggak? Nggak usah. Cuman langsung pasang, plug and play. Langsung nyala? Nyala. Anjing. Cuman tambahin tombolnya, sama ada kabel dikit, Son. Udah, pemasangan paling cuma 15 menitan, 10 menit. Nggak perlu colok coding apa gitu? Nggak usah. Udah ada dari Toyota, cuman dia nggak kasih aja tombolnya tuh. Oke. Okay. Kita lanjut ke mesin, guys. Nemu nggak? Nemu. Mana? Oh, ada. Ada. Dia. Nah, emang agak susah, Son. Nah, bolongannya ada dua nih. Sini juga bisa masuk. Juga bisa. Oh, iya. Bisa dua step. Biar lebih danga. Iya. Ini emang bawaannya kagak ada ini. Dulu kan gue pernah pakai cup karbon nih, Son. Cup standarnya gue taruh rumah. Peredamnya digigit sama anjing gue. Gitu. Gue kira standarnya nggak ada. Ada pet ya. Harusnya pas review lu pakai cup karbonnya. Lebih clean begini, Son. Tapi kan lu udah pakai karbon-karbonan, kan lebih cakep kalau pakai cup mesin karbon. Senada ya, aja gitu. Mungkin. Terus lu ganti model spoon. Nggak demen gue. Nggak demen. Nggak demen gue.
lebih suka standarnya aja. Nggak apa-apa, udah keren. Itu. Oke, dari mesin ini banyak perintilan karbon ya. Ini sikring ya? Cover sikring ya? Sikring, slut bar, custom nih ya? Slut bar custom dari under control ini. Control. Terus ini filter replacement apa nih? Filter replacement dari KNN. Terus ini ada bolongan apa ini? Itu buat ke filter itu, Son. Hah? Tapi bingung gue juga. Gue sempet pikir pengen tarik ke depan gitu. Masuk kayak anginnya jadi nyamping begini? Iya. Lah? Gue juga bingung. Gue jujur bingung itu. Makanya. Kenapa nggak dia ngambil ke depan? Iya, makanya. Gue sempet pakai open filter dulu, cuman ngempos, Son. Jadi ya gue, ya udahlah balik ke replacement aja. Terus ini ya cover radiator gue karbon, engine cover karbon, bracket akinya gue pakai dari TRD, greedy reservoir band, iya udah melar. Sama klem-kleman sih, Son, gue ganti pada reflex. Iya. Ini custom semua ya untuk custom. Ini dilapis ke standar semua, Son. Oh, standar lu lapis. Standar gue lapis, iya betul. Iya. Biasa kalau dilapis karbon di atas plastik kan biasa kan itu tuh. Ini ngangkat, Son, sebenarnya. Oh, ngangkat. Ini ya? Ngangkat, iya, makanya setelah itu ya kayak gue pikir mau dicetak aja lah. Ini tuh kelihatan tuh headernya udah ganti. Untuk tuningannya apa nih? Tuningannya gue pakai Dustech, Son. Pakai Dustech. Dari Dustech Q4. Q4. Dapat berapa horsepower? Waktu itu dapat 132 atau 131 gitu, Son. Buat matic lumayan lah segitu. Ya dibanding jazz itu ya jauh ya, Son, ya. Dibanding jazz mungkin city hatchback itu mungkin jauh ya. Emang untuk mesin 2NR ini kapabilitas untuk dimodifikasinya enggak setinggi Honda, Honda ya. Betul. Cuman kalau dibanding dengan Mazda gimana menurut lu? Mazda masih lebih kencang, Son, menurut gua. Dan memang lebih kencang sih Mazda. Rifki sama lu deh, lari kencang mana? Gua pernah tes sama Rifki. Enggak pernah, tapi feeling gua kencang Rifki lah. Feeling gua kencang Rifki deh. Karena ini kan juga CVT, Son. Oh, tau enggak gini, lu tesnya sama city hatchback tapi matic kan sama-sama CVT tuh. Sama city Patrick gua kalah. City Patrick yang mungkin modifannya cuma remap kan dia. Memang Toyota kalau dibanding sama Honda itu ya. Apalagi sama city lu, Son, manual. Untuk ini apa namanya, draggy dapat berapa? Draggy gua dapat di waktu 17.1 402-nya. 402 dapat di 17.1. 17.1 kemana sentul? Main yang 17. 17 dapat enggak? Enggak, gagal. Gua mundur ke bracket 18, nyebur malah. Oh, malah nggak nyebur. Bisa. Gua udah lepas ke. Berarti emang harusnya 17 ya. 17 ya, mungkin emang ada harus dikilik lagi kali ya, Son, ya. Biar bisa dapat mungkin di draggy 16 gede. Papas gitu. Pas head lah. Porting mungkin lah next abis ini ya, perlu tuning lagi tuh abis itu. Iya, tuning lagi. Kemarin ngambil di bracket 17 dapatnya berapa emang? 17.4 kalau nggak salah kemarin. Jauhan, jauh banget. Iya, bracket 15 16 17 tuh sengit banget itu. Juara 1 2 3 bisa nol berapa, nol berapa, nol berapa, betul. Mepet semua, oke-okein aja itu. Kemarin pas gue sentul juara 1 sampai juara 3 nya tuh 16.0 semua. 16 ya kan, tidak sampai 16.1 kan. Iya, lu telat gas dikit banget pun anjir. Gak ketolong, betul. Karena saingannya banyak banget, Son, di bracket itu kan. Iya. Bener. Makanya nanti kita pakai CZX, kita main bracket 5 detik. Lawannya siapa, Son? FFA. Gak bercanda. Kita main 13 dulu lah ya. Iya. Konsumsi BBM-nya berapa sih? Irit. Ini irit, Son. Irit. Setiap harinya ya 1.13, 1.14 lah, Son. Gue mau nanya nih, jujur nih. Lu jawab, terserah mau transparan apa gimana. Nyesel gak ambil 2NR ini buat dimodif? Sebenarnya secara mesin nyesel sih, Son. Secara mesin nyesel. Nyesel. Tapi kalau secara looks, gue suka. Ya, jadi kayak keren doang kenceng kagak. Gak apa-apa. Yang penting fitment nomor 1. Untuk kedepannya, lu tetap mau pakai ini atau ada rencana pengen ganti? Pengennya sih ganti diesel. Pengen ganti diesel aja sih. Ya. Terus kalau boleh kasih saran ke penonton. Saran buat modif 2NR ini apa? Mungkin ada tips dan trik lah atau enggak yang lu rasain kayak modif ini enggak bagus nih di mobilnya atau enggak cocok. Kalau dasarnya mungkin lebih baik ada lebih baiknya lebih ngambilnya manual lah kalau mau dimodif ya. Oh, lebih kenceng ya? Jauh enggak? Jauh, Son. Waktu temen gua ada yang pakai manual, time-nya 16 kecil ya kayaknya. Oh, sama kayak City dong mainnya. Iya. Kayak JS. Ada juga sih temen gua yang pakai Yaris merah, cukup kenceng sih itu. Kenceng. 16. Si itu kan? Salmon. Dia manual ya? Matic itu, CVT kenceng itu dia tuh. Mungkin ada goib-goibnya tertentu dia. Dia dibumbuin kan? Iya, betul. Mungkin dalamnya lebih dikilik kali dia. Lu kan masih standar. Standarnya aja, iya. Dia tetap main di 17 ya, Son. Setahu gue dia time-nya di 16 kecil kan. Oh, tapi tetap aja kan. Sama RT kena jadi. Sama RT pasti jadi 17 ya. Iya. Mungkin dia bisa main di consolation kali 16.5 gitu-gitu. Eh, tadi kita lupa cek sound loh. Boleh. Cek sound ya. Udah kan lu mesin? Udah, itu udah ya? Semua. Udah itu udah aja. Ya. Simpel. Terakhir sebelum jalan kita cek sound dulu, guys. Untuk ke depan modif apa? Cek. Fortuner sih. Oh, Fortuner. Udah enggak mau main ini lagi. Capek pendeknya, capek juga kadang ada tenaga, Son. Jadi gitu, ada seneng gak senengnya juga. Betul, mungkin. Ada seneng gak senengnya lah. Makanya dibikin keren aja, Son. Makanya dibanding yang Yaris Bapau, yang 1NZ. Itu kenceng, Cok. Itu kenceng banget. Itu kenceng banget, emang. Jadi ya, makanya di giliran di facelift malah mesinnya jadi kurang. Oke, okay. Kita cek sound dulu, guys. Oke.
gimana nih akselerasinya. Dragnya 0 cepet berapa nih? 10-an deh kayaknya. 10 detik. Lu pakai kok satu mappingan ini? Lu yang muter-muter tadi. Berapa enaknya nih? Yang kenceng berapa yang kenceng? Yang kenceng. Sekarang 2 nih. Sekarang paling kenceng. Ya kan emang mappingan Pertamax gua. Gua lagi sekarang pakai Pertamax. Jadi gua taruh pindah 5 ya. Apa? Gua pindah 5 rusak. 2 nih. 2 2 2. Kalau meledak nanti 3. Beda banget ya. 3 lah langsung lah. Ya udah 3 langsung aja. Lu. Kita kasih aksi dulu nih nyerong. Enggak usah nyerong ini, San. Kita kasih aksi. Bantingannya lumayan yang belakang ya. Iya, kerasan belakang ya? Kerasan belakang. Ini enggak apa lu ngebut sini. Enggak usah, enggak usah. Nyerong pemirsa, kita kasih aksi. Kita kasih aksi, bosku. Dengung nih, dengung. Dengung. Settingannya emang dengung apa gimana nih? Karena mungkin lebih ngejar ke bassnya kali soalnya. Kan kalau kering pasti enggak enak suaranya. Ini meledak RPM berapa nih? 4000, 4000-an toel. 4000-an toel. Yeah. Waduh, dikembar kita sih, wajib. Horor kan? Ini dibanding City lu gimana? Keras ini jauh. Ini jauh ya? Keras ini jauh. Begini ya udah masih keserat, San. Oh, masih lu toel-toel ya? Masih gua toel-toel. Kenceng banget bro, mobil bro. Meledaknya sama jazz kenceng mana sih? Jazz. Apalagi, jazz? Iya dibanding jazz pola gitu. Tapi dibanding Mazda 2 kenceng ini kan? Iya, mungkin kalau pas gitu lagi dong nembak ya. Kalau dapat momennya pas bisa keluar gede zone ini. Ini buat kalau buat dalam kota masih bisa ditoleransi lah untuk suspensinya. Cuma kalau ya keluar kota kayak skip dah sih. MBZ paling enak sih soalnya. Mungkin di tol Jawanya beberapa harus milih-milih jalan kali ya. Eh ini bensinnya gimana nih? Lu seminggu isi berapa duit? 430.000 lah, pakai Pertamax. Seminggu gua isi sekali lah. Udah muter-muter tuh. Range-nya tuh gua biasa isi di 400 udah. 440 kilo, 430 kilo. Nah, itu bensin udah habis. Normal lah ya. Normal lah. Ini mentok RPM berapa nih? Nih, dia kalau udah balapan dulu enggak. City Z ngap. Kalau dia udah 6000 kadang kalau udah panas dia turun, Son. Bisa, harus lu mainin gasnya. Gua belum paham maininnya kali ya. Wah ini, tapi mantep ya beloknya ya. Enak banget, enak banget. Anjing mantep loh. Nempel di aspal nempel, ya? Nempel banget, gila. Belum lagi lebar 8, ET28. Wuh. Bahannya resfer lagi ya? Iya. Ini mah spek nikung ini, ngap. Harus enak nikungnya, soal. Sama si Rok VW enak mana? Rok VW. Apanya nih? Nikungnya. Ini? Sama, iya. Inilah. Sama ada pasang valve, iya. Mobil gue standar kan? Enggak, yang Siro lah. Oh, Siro. Sama tuh kali. Siro kan bodinya lebar ya? Iya. Lebih andep ya? Susah bedain. Iya. Jadi berarti kalau gue geser Siro tuh kayak misalkan gue belok segini, tapi belum begitu belok, soalnya bodinya kan lebar. Oh, ini kalau iya, ini gue belok dikit, noh. Bodi langsung ikut kan? Iya. Bodinya. Kalau kecepatan rendah, ini lebih enak pasti. Tapi kalau high speed, harusnya yang lebih lebar, lebih mantep. Lebih mantep ya? Mesinnya bisa mati loh, San. Hah? Sumpah, gue pernah mati. Nyalain lagi? Gue mikir gue mati. Jangan dah. Masa bisa mati mesinnya? Bisa mati. Sumpah, gue juga bingung. Tapi gue pernah mati, pokoknya. Anjing. Serem dong mainin mungkin lausnya. Mungkin itu alasannya gue juga gak jarang mainin lausnya, soalnya. Oh, mesinnya tuh pernah mati, soalnya. Kira dibuka juga alasannya. Iya, betul. Lu balik lah ke yang tuning. Tapi katanya gak apa-apa gitu. Kalau RPM-nya ngedrop, digas-gas sedikit aja. Spek kaki
kaki lu mantep sih. Gara-gara ada struktur juga kali ya. Ada struktur sama di bawah ada satu lagi, Son. Underbrace. Namanya rear anti roll ya dari Ultra. Yang belakang ya? Yang belakang ya, di bawah belakang. Mantep banget, cok, gila. Ini sih buat nyalip sih asik banget, Seh. Iya, Bang. Betul, Son. Dulu sempat pakai, Son, di bawah ini, 4 titik. Wah, enggak kuat gua. Bodol-bodol kayak di rumah lu tadi. Mentok. Iya. Sekecil-kecil itu mentok. Wah, enggak tahan gua. Seminggu pakai. Waktu itu dari Ultra Racing kan, terus minggu gua pakai logo Ultra Racing udah hilang. Karena kemana-mana tuh mentok. Iya, ini mantep sih. Larinya aja gak mantep. Iya, kan? Iya. Larinya sama Jazz, kencengan Jazz. Berasa Jazz sih. Jauh banget. CVT-nya lebih goblok ini ya? Iya. Berasa sih. Kalau CVT ya Jazz tuh kayak masih bisa dimainin tuh. Iya. Ini gak bisa, Son. Masih bisa dijak bandel. Iya, betul. Berapa lo pakai ini? 198 ya. 160, cok. Iya lagi nanjak juga sih ini. Enggak lah. Ngeri mobil orang. Kok nikung begini ngap? Kalau nikung ngap? Tapi ini lari 100, RPM-nya masih 2000. Kalau City lari 100, RPM-nya 3000. Oh ya? Lebih dengung, iya. Karena kan CVT ini. Oh iya, betul. Itu CT lu udah gigi 6. Udah gigi 6. Nih, gigi 3 lari 100. Wah, ke Tegal sih begini sih, PR juga ya. Iya, lumayan. Aduh. Wah, udah denger ini. Lompat-lompat di mobil ya. Apa? Lompat-lompat. Di jalan konrok sih lompat-lompat. Ya, plus minus lah. Betul, ada yang harus dikorbanin, Son. Benar. Kenapa tuh beauty is pain. Betul. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah sih, itu aja kayaknya ya. Itu aja ya? Ya udah, gua thank you banget. Sekian, udah you, boleh son. Di-review mobilnya. Thank you banget, Son. Ya, sukses sama-sama. Terus modifnya. Amin. Untuk mobil ini atau enggak, suatu saat pengen ganti mobil. Betul. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Thank you juga yang udah nonton. Jangan lupa follow Instagram Sekian di mana? Black2NR. Black2NR dan IG gua di sini. Thank you udah nonton. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel gua, guys. Biar gua makin semangat lagi bikin konten-konten terbarunya. Bye-bye. Bye. Woo.